Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamid. Saudaraku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama saya panjatkan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa diberikan syafaat dan semoga pula kita senantiasa diberikan kemudahan dalam mencari rezeki, diberi kesehatan, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, berikut kita kedatangan unit baru lagi yang insya Allah unit ini bisa menjadi bahan rekomendasi buat saudara-saudara semua yang barangkali ada kebutuhan untuk mobil city car maupun MPV low middle atau sedan. Berikut diantaranya saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Honda Civic FD tahun 2008 bertransmisi Matic yang CC-nya 1800 cc. ini mobilnya insya Allah masih rekomendasi ya saudara, walaupun sudah cukup tua, tahun 2008. Harganya pun ini mobil masih sangat mahal ya, waktu di zamannya masih sangat mewah. Civic Batman tahun 2008 saya jual 120 juta saja di luaran, cek sendiri deh harganya masih kenceng-kenceng juga. Insya Allah harga saya rekomendasi, dan di saya memberikan garansi mobil, garansi mesin ya, saya memberikan garansi mesin 1 tahun untuk Civic tahun 2008 bertransmisi otomatis yang 1800. Ini pajaknya sekitar 2,9 Jakarta Selatan ya saudara, atas nama perorangan, kebetulan perempuan yang pakai saudara. Pajaknya 2,9 jutaan, pajaknya di bulan 11 ya saudara. Kilometernya pun masih cukup rendah, 110-an kurang lebih ya, 110 atau 120-an deh kurang lebih. Saya rasa sih untuk kategori tahun 2008 masih cukup rendah pemakaiannya. Dan kita memberikan garansi mesin pula, apalagi ya saudara. Insya Allah memberikan rekomendasi buat kalian. Baik. Untuk interior masih mewah banget ya, masih bagus semua, insya Allah nggak ada masalah. Mobilnya bagus, kilometernya pun masih cukup rendah, kurang lebih. Joknya sudah di retrim kulit. Insya Allah mobilnya rekomendasi, garansi mesin selama 1 tahun. Jadi buat kalian, insya Allah nggak akan ketakutan untuk dibeli saya. Untuk mesinnya pun, yuk kita cek yuk. Mesinnya masih halus, tekanan pun masih enak. Mesinnya masih langsam ya. Kalau kotor nih wajar nih, belum dicuci sama saya. Gak ada yang rembes,
tidak ada bekas eksiden. Kap mesinnya pun masih asli ya, tidak ada yang bekas eksiden ya, atau karatan atau bekas banjiran atau bekas nabrak itu, insya Allah tidak ada. Apron bullhead semuanya masih rata, tidak ada kerusakan yang sangat fatal. Oke, baik. Oke, saudara, selanjutnya saya ada yang kedua. Daihatsu Xenia tahun 2016. Ini mobilnya antik punya saudara. Mobilnya kilometernya baru 26.000 km. 2016 sudah sekitar 5 tahunan. Sudah pakai 5 tahun tapi kilometernya baru 26.000. Ya saudara, antik banget. Jarang banget dipakai. Ya saudara, untuk nilai pajaknya, oh ya, ini dari daerah Kota Tangerang ya saudara. Dan nilai pajaknya sekitar 3 jutaan saudara. Warna hitam bertransmisi manual. Tipe X Deluxe. Kilometernya wih luar biasa. Kilometernya baru 26.000. Tahun 2016, tipe X bertransmisi manual, kilometernya 26.000, pajaknya di bulan Juli 2022, harganya 120 juta. 120 juta, saya jual untuk kredit, DP kredit 15, angsuran di sekitar 3,2-an. Ya, 3,2. 3,2 sampai 3,3, estimasi kurang lebih ya, tergantung finance-nya. Tapi rekomendasi untuk DP di 20 juta, approval-nya lebih cepat dan banyak alternatif leasing yang bisa saya arahkan ke buat saudara-saudara semua. DP 20 juta, kisaran itu sekitar 3 juta sampai 31, kurang lebih saudara-saudara. Mobilnya istimewa banget. Insya Allah, kalian gak bakal nyesel deh kalau buat beli mobil ini. Mobilnya masih bagus. Masih ori semuanya dalam-dalamannya. Bannya juga masih tebel. Bannya itu masih asli bawaan tahun 2016. Asli bawaan dari 2016. Ini kilometernya asli. Ya saudara. Mobilnya bagus. Insya Allah kalian gak akan nyesel. Oke, baik. Selanjutnya saya akan ada lagi mobil Toyota Yaris. Toyota Yaris bertransmisi matic warna putih batu cincin. Mobilnya bagus loh. Tipe S ya ini ya. Tipe S, saudara. Tipe S. Tipe S tahun 2012. Bertransmisi otomatis, pajaknya panjang di bulan Agustus tahun depan. Pajaknya panjang di bulan Agustus 2022. Ini daerah Depok ya saudara. Untuk nilai pajaknya pun murah banget, sekitar 2,9 atas nama perorangan, atas nama PT. 2012 warna putih bertransmisi matic, tipenya tipe S. Untuk kilometernya, yuk saudara. Mobil ini ya sudah engine start bottom. Kilometernya, saudara-saudara, masih sangat rendah, 64.000. Ya, saudara, efek table juga ya. Kanji start bottom, efek table, sudah cukup bagus. Kuncinya. Ya, untuk kap mesin pun masih sangat original banget,
asli bawaan dari pabrik, tidak bekas eksiden, asli masih dari tangan 2012 nya belum pernah eksiden ya. Dari sini aja kita udah menilai ini mobil insya Allah aman, tidak pernah terjadi eksiden. Dan mesin pun masih kering, suaranya pun masih sangat langsam. Kayak kaki masih enak, masih dingin, kilometernya pun 64.000. Ini mobil antik juga loh, 2012, kilometernya segitu. Ya saudara ya. Baik, harganya saya jual 120 juta. Untuk DP, DP minimal 20 juta, angsuran sekitar, angsuran itu sekitar 3 satuan, sama 3,1an kurang lebih ya saudara ya. Tapi tergantung finance yang mana yang akan kita arahkan ke finance-nya. Karena setiap finance itu rate bunganya berbeda-beda. Ya. Oke, baik, selanjutnya. Kita ada lagi Isuzu Panther. Isuzu Panther tahun 2005. Tipenya LV, dia yang 2500 cc, bertransmisi manual. Ini mobilnya bagus banget loh saudara, langka loh disini, jarang ada, semuanya masih ori banget ya, semuanya masih ori banget, masih enak loh saudara. Cek mesin ya, saudara. Kap mesinnya asli ya, saudara, bawaan dari pertama dari pabrikan, masih original. Untuk full head dan axle-nya pun masih asli, tidak ada bekas ganti-gantian. Insya Allah mobilnya rekomendasi. Saya rekomendasi Isuzu Panther LV tahun 2005. Pajaknya Januari tahun depan. Untuk daerah SNK-nya Tangerang Kota, nilai pajaknya 2,4 ya saudara, nilai pajaknya 2.400.000 Tangerang Kota sama perorangan. Saya jual 95 buka harga. Selanjutnya kita ada mobil Suzuki Carry Pickup yang cc-nya 1500 Tura ya, tahun 2018. Ini kita jual 90 juta. Nego, 90 juta masih nego. Nego halus, nego santuy, jangan terlalu barbar negonya. Tahun 2018 yang kita baknya 3-way. Baknya terbuka kanan kiri ya. Ini masih cukup bagus ya saudara. Mesinnya semua masih bagus banget, masih kaleng banget semuanya, nggak ada masalah. Bak-baknya pun masih sangat bagus, cuma aja cacat doang dikit wajar. Baik, untuk SNK, ini SNK-nya Jakarta Barat ya. Jakarta Barat atas nama perorangan.
atas nama perorangan, dan nilai pajaknya pun masih murah banget, 2,4 ya. Nilai untuk SNK pun panjang, September tahun depan, saudara, September tahun depan. Oke, silakan dipilih untuk usaha Carry 2018, masih seger banget mobilnya, seperti baru. Baik, selanjutnya Toyota Agya warna grey tahun 2015, pajaknya di bulan 10 pendek, tapi bisa saya panjangin. STNK-nya daerah Jakarta Selatan, warna grey, bertransmisi otomatis tipe G, tahun 2015, saya jual 87, panjang pajaknya. Kalau mau pendek ya 85, saudara. 2015, bertransmisi otomatis. Mobilnya aman, nggak bekas banjir, nggak bekas nabrak. Untuk sarung jok sudah di retrim ya, sudah di retrim sarung jok, tapi nggak paten, bisa dicopot. Kilometernya 67.000. Kilometernya 67.000 ya, saudara. 76 kali. 67. Atap-atapnya semua masih bagus ya, tidak ada masalah. Saya jual 87, pajak saya panjangin. Untuk DP kredit minimal DP-nya 13 juta. Angsurannya sekitar, angsuran 2,6 juta ya, saudara ya. 2,6 dikali 47 bulan. DP 13 juta sudah, DP 13 juta saja sudah saya panjangin. Baik, selanjutnya Toyota Avanza G bertransmisi otomatis warna silver atas nama PT, pajaknya Januari tahun depan, nilai pajaknya 3 jutaan atas nama PT, tahun 2016, bertransmisi otomatis, tipenya tipe G, tipe E ya, saudara. Rata-rata atas nama PT itu tipe E yang buat operasional. Kalau ini kebetulan buat para petinggi jajaran instansi perusahaan. Nah, ini mobilnya masih bagus ya, semuanya masih enak dilihat, door trim, dashboard semuanya masih bagus, dan kilometernya pun nggak terlalu rendah banget. Kilometernya masih sangat cukup rendah ya, 106.000 asli service record ya, saudara. Ini dipasangin sarung jok aja, retrim, dashboardnya masih bagus semua, setirnya pun masih enak, masih lumayan kenceng, nggak ngondoy ya, nggak jelek. Untuk mesinnya pun kapasin asli bawaan dari pabrik ya, tidak bekas nabrak dan tidak bekas banjir. Mobilnya aman terkendali. Kapasin masih asli dan apron maupun bullhead masih asli juga. Untuk mesin pun tidak ada yang rembes. Masih metiknya masih responsif. Untuk harga saya jual
130 juta nego, saudara ya. 130 juta masih bisa nego. Harganya bisa langsung bypass ke saya. Untuk kredit DP 20 juta, angsuran sekitar 3,3 sampai 3,5an, kurang lebih estimasi. Seperti itu ya. Baik, berikut yang tadi telah saya sampaikan, semoga bisa menjadi bahan rekomendasi buat saudara yang akan maupun mencari mobil bekas berkualitas. Untuk harga relatif, nah, yang penting kita bisa menjaga kualitas. Oke, dari saya cukup sekian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya tutup, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Rosa Otomotif.